Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul layli 'alan nahar tadhkirat tali'ulil qulubi wal awsar tabsiratan li zawil albab wal i'tibar. Sebentar ya. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qalallahu ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'uzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaAllah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Ali Muhammad. Kemarin kita sudah membahas tentang tutorial salat tasbih. Dan seperti yang ibu-ibu inginkan, kita lanjutkan dengan salat sunat lain. Tapi sebelumnya kita review sebentar tentang salat sunat tasbih. Saya mau nanya dulu, kemarin kita membahasnya salat tasbih siang atau malam? Maksudnya untuk yang siang atau malam? Bukan, dia beda. Siang 4 rakaat 1 kali salam, malam 4 rakaat 2 kali salam. Kemarin yang mana ya? Beda. Enggak, yang di sini. Oh, yang siang. 1 kali salam. Oh, 1 kali salam ya. Oh iya, ya gitu ya. Oke, baik ibu-ibu. Lupa lah, tas siang tas semalam yang mau direview ya. Kemarin yang siang ya, 1 kali salam 4 rakaat dianjurkan. Oke, kalau untuk sholat tasbih sebenarnya boleh tebali aja. Cuman baiknya itu adalah siangnya 4 rakaat. Kita coba review sebentar sebelum kita lanjut sholat sunat lain ya. Yang pertama, karena dia 4 rakaat, tasbih nggak boleh 2 rakaat. Niatnya 4 rakaat, sengaja aku sholat sunat tasbih 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Saya sampaikan beberapa pakem. Pakem yang pertama, sholat tasbih itu setiap rakaatnya usahakan baca ayat pendek. Itu kan pakem yang pertama. Yang kedua, bahwa sholat sunat tasbih itu bertasbih subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, itu 15 kali hanya setelah Al-Fatihah dan ayat pendek.
Sholatnya kayak biasa, cuman setiap ada bacaan kita tasbih. Nah, setelah Al-Fatihah dan ayat pendek, ini 15 kali. Semua gerakan lain setelah bacaannya 10 kali. Yang 15 kali cuman Al-Fatihah dan ayat pendek aja. Setelah Al-Fatihah dan ayat pendek aja. Pakem yang terakhir, bawa sujud, bawa sholat tasbih, tidak ada tahiyat awal. Dan tidak ada bacaan tahiyat awal. Cukup semuanya langsung tegak, langsung tegak, langsung tegak, 3 rakaat, baru kemudian terakhir tahiyat akhir. Nah, kita takbir Allahu Akbar, kita baca apa yang pertama? Iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat pendek, kemudian kita baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau mau ditambah, tambah dengan la haula wala quwata illa billah. Kan gitu kemarin? Berapa kali? 15 kali. Ruku subhana rabbiyal azimi 3 kali, lanjut tasbih berapa kali? 10. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, sampai seterusnya tasbih berapa kali? 10. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la 3 kali, tasbih berapa kali? Allahu Akbar Rabbighfirli, dan seterusnya tasbih berapa kali? 10. Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, tasbih berapa kali? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk. Enggak boleh langsung berdiri kan? Nah, duduk aja kan? Ngapain kita duduk? Baca tasbih saja 10 kali. Tidak baca apa-apa lagi. Tasbih saja 10 kali. Ini rakaat pertama masih. Lalu kemudian kita berdiri. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, ayat pendek, tasbih berapa kali? 15 kali. Ya. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Azimi wa bihamdi 3 kali. Lanjut tasbih berapa kali? 10. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Lanjut seterusnya tasbihnya berapa kali? Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, lanjut tasbih berapa kali? 10. Allahu Akbar rabbighfirli, lanjut tasbih 10. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la 3 kali, tasbih 10. Allahu Akbar, tasbih aja 10 kali. Jadi duduk kita. Enggak usah baca apa-apa, enggak usah baca tahiyatul, enggak apa-apa. Oke? Kemudian naik Allahu Akbar. Al-Fatihah, ayat pendek, tasbih berapa kali? Lanjut sikit lagi ya. Kemudian 15 kali. Kemudian Allahu Akbar, ruku subhana rabbiyal azimi. Ruku berapa kali? Ruku 3 kali, tasbih berapa kali? 10. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Tasbih berapa kali? 10. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la berapa kali? 3 kali. Kemudian tasbih berapa kali? 10 kali. Allahu Akbar duduk, rabbighfirli, tasbih berapa kali? 10. Allahu Akbar subhana rabbil a'la 3 kali, lanjut tasbih berapa kali? 10. Allahu Akbar. Ini rakaat 3 ini. Duduk aja, enggak usah baca apa-apa, tasbih 10 kali. Lanjut naik rakaat terakhir yang keempat. Allahu Akbar, iftitah. Al-Fatihah ayat pendek, tasbih berapa kali? 15. Allahu Akbar subhana rabbil azimi, tasbih berapa kali? 10. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Tasbih berapa kali? 10. Allahu Akbar subhana rabbil a'la, tasbih berapa kali? 10. Allahu Akbar rabbighfirli, tasbih berapa kali? Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la, tasbih berapa kali? Allahu Akbar. Duduk. Terakhir ngapain? Tahiyat akhir, baru kita baca tasbih 10 kali. Udah. Dah ingat ya. Nah, yuk kita bahas salat sunnah yang lain, karena salat tasbih ini udah kita bahas kemarin di sebelum di 2 minggu yang lalu. Ibu, belum saya sampaikan katanya tentang sholat-sholat sunnah. Saya juga kaget kenapa saya belum sampaikan dalam majelis ini. Mungkin karena saya nganggap ini udah lama, padahal baru ya. Oke. Ulang-ulang. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ini yang di siang ya, yang di malam nanti aja kapan-kapan lagi sholat tasbihnya.
Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai dari kita bangun tidur. Kita bangun tidur, itu kan azan ya. Terdengar suara azan subuh, ya kan? Setelah azan subuh, kita dianjurkan, tapi setelah azan ya, melakukan sholat sunat fajar. Atau nama lainnya adalah sholat sunat qabliyah. Itu sama saja. Setelah adzan, sebelum sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa rakaatanil fajar, dua rakaat sholat fajar, khairum minat dunia wa ma fiha, bagaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Niatnya, sengaja aku sholat sunat fajar dua rakaat lillahi ta'ala. Sholatnya kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Tidak ada doa atau ayat khusus. Nah, untuk sholat sunat fajar ini, niatnya boleh diganti dengan sengaja aku sholat sunat qabliyah subuh. Sama saja. Dua rakaat lillahi ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, boleh enggak saya azan subuh, udah azan subuh, lalu kita enggak ke masjid, orang lain pergi ke masjid, lalu setelah orang pulang dari masjid, kita baru terbangun, tapi masih ada waktu subuh, boleh tidak kita sholat fajar dulu dua rakaat, baru subuh dua rakaat? Jawabannya boleh, selagi masih ada waktu subuhnya. Jadi dia tidak harus di masjid, tidak harus antara azan dan iqamah. Boleh selagi masih ada waktu subuhnya. Dan ini berlaku untuk seluruh sholat rawatib yang lain. Oke? Nah, sholat fajar. Kemudian setelah sholat fajar, saya berurutan, ada yang namanya sholat syuruq. Atau nama lainnya adalah sholat isyraq. Ya. Nah, sholat fajar tadi lebih baik bagaikan dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan sholat syuruq? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sallu subh rak'atan fil masjid." Siapa yang sholat subuh dua rakaat di masjid? Nah ya. Lalu kemudian dia berdiam diri di masjid atau musola. Jadi habis sholat subuh, dia iktikaf di masjid. Entah dia sholat, entah dia baca Quran, entah dia zikir, entah dia muhasabah diri. Pokoknya dia berdiam diri di masjid, dia enggak pulang dia tuh. Lalu kemudian datang waktu syuruq, lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh. Ini kalau mau dibilang jadwal ya, 1,5 jam dari azan subuh. Lalu dia sholat syuruq atau isyraq namanya, terserah, dua rakaat. Ya, sengaja aku sholat sunat syuruq atau sholat sunat isyraq, dua rakaat lillahi ta'ala. Tidak ada surat khusus, tidak ada. Lalu dia lakukan sholat dua rakaat kayak sholat subuh. Itu aktivitas yang dia lakukan. Mulai dari subuh, dia iktikaf sampai syuruq. Lalu sholat syuruq dua rakaat. Itu pahalanya sama dengan 1 kali haji, 1 kali umroh. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita tidak subuhnya di masjid, atau kita sholat isyraqnya di rumah, atau sholat syuruqnya di rumah, tapi jadwalnya betul, misalnya antara subuh menjelang syuruq 1,5 jam jadwalnya betul, tapi kita melakukannya di rumah, maka boleh tapi nggak dapat pahala haji umroh. Oke? Nah, sholat syuruq itu matahari sudah muncul, belum mengeluarkan panas. Dan tidak boleh sholat, tidak ada sholat. Dari subuh menjelang syuruq itu enggak ada sholat. Habis subuh itu misalnya jam 6 kurang 45. 6 kurang 15.
itu kan cahaya merah udah di atas langit, nggak boleh sholat sunnah. Kecuali bagi orang yang terlambat bangun subuhnya, dia sholat aja. Tapi kalau dia lalai, tetap berdosa. Tapi dia wajib sholat dimanapun dia bangun. Oke? Fajar, matahari belum muncul. Syuruq, 1,5 jam setelah azan lebih kurang, matahari muncul, tapi belum panas. 2 rakaat aja. Dilanjutkan dengan sholat duha. Duha itu waktunya lebih kurang 3 jam setelah adzan subuh atau 3,5 jam. Apa beda syuruq dengan duha? Kalau syuruq, matahari muncul belum panas. Kalau duha, matahari muncul sudah panas. Kalau mendung, pokoknya rata-rata dia udah panas. Ya. Nah, sholat ini, jam-jam ini, setiap daerah kan berbeda-beda azannya. Iya kan? Nah, sholat duha ini dilakukan maksimal 1 jam lah menjelang adzan zuhur. 1,5 jam masih bisa, tapi saya nggak nyaranin. Saya takut kalau mepet-mepet kali azan zuhur, nanti matahari sudah di atas kepala. Kalau matahari sudah di atas kepala, kita nggak boleh sholat. Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang ada di atas kepala. Jadi jadwal duha, wilayah Pekanbaru, lebih kurang 7.30 sampai jam 11 lah itu baik sekali. Ya, wilayah lain menyesuaikan dengan jadwal azannya di tempat masing-masing. Nah, sholat duha ini minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Dipotong aja jadi 2-2. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kalau mau 12 rakaat, lakukan 6 kali salam. Untuk sholat duha, saya terlalu cepat. Untuk sholat duha ini ada bacaan yang lebih baik. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Rakaat pertama dianjurkan baca asy-syams. Wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Tapi tidak juga tidak apa-apa. Jadi asy-syams itu adalah dibaca di rakaat pertama dan ad-duha itu dibaca di rakaat kedua. Tapi sungguh pun kita tidak hafal, boleh baca yang lain. Yang penting ayat Al-Quran. Mau kul-kul enggak apa-apa, Rabbana atina fid dunia juga enggak apa-apa. Yang penting ada dalam Al-Quran. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, boleh dipotong-potong. Contoh, kita lagi jaga kedai, kita sholat duha 2 rakaat, habis itu layanin pembeli, tertidur bentar, bingung mau ngapain, duha lagi 2 rakaat. Boleh, enggak ada masalah. Yang penting maksimal 12 rakaat atau setara dengan 6 kali salam. Apa manfaat dari sholat duha? Manfaat yang paling oke adalah menenangkan hati, melapangkan rezeki. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dan meninggalkan sebuah wasiat. Jangan pernah kalian tinggalkan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Sholat witir, sholat duha 2 rakaat, dan puasa yaumul bid, yaitu 3 hari setiap bulannya. Sholat duha ini tidaklah mudah, susah. Kalau dosen lagi mengajar, kalau ibu-ibu lagi masak, kalau bapak-bapak lagi mengajar, maka Allah itu sengaja mencari waktu sulit untuk kita. Untuk Allah menilai betapa cintanya kita kepadanya dan bisa meninggalkan dunia sebentar saja. Kalau berkedai orang lagi belanja, kita sholat duha 2 rakaat. Sholat duha tidak mudah, nampaknya hanya mudah, tapi dia lebih susah daripada tahajud. Kalau tahajud itu cuma melawan mata kantuk saja. Kalau duha melawan kerjaan, melawan masakan, melawan rapat, melawan antara anak sekolah. Maka orang yang masuk, yang melakukan sholat duha, ini derajatnya tinggi di mata Allah. Karena saat situasi sulit, kita masih memprioritaskan Allah dalam urusan kita. Oke, itu sholat duha. Kalau dia 12 rakaat, kan 2-2-2-2.
kan setiap rakaatnya itu dianjurkan, setiap sholatnya itu kan dua rakaat tuh, maka dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat keduanya ad-duha, tapi tidak pun tidak masalah. Ada yang ngerjakan empat rakaat? Boleh, boleh, gak ada masalah. Tapi masyhurnya dua-dua. Oke, sampai sini paham? Nah, itulah sholat duha. Kemudian kita akan ketemu lagi nanti dengan sholat rawatib sebelum setelah zuhur. Saya jelaskan ada berapa jenis qobliyah supaya nanti kita tidak bulak-balik menjelaskannya. Kita ingat aja dulu. Qobliyah, sholat rawatib itu ada dua. Jadi rawatib itu bapaknya. Ibaratnya seperti itu. Rawatib itu bapaknya. Rawatib itu punya dua anak. Ibaratnya seperti itulah. Ada yang namanya qabliyah, ada yang namanya ba'diyah. Jadi rawatib terdiri dari dua, qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah adalah sholat sunat dua rakaat sebelum sholat fardu. Ba'diyah adalah sholat sunat dua rakaat setelah sholat fardu. Nah, secara nama adalah rawatib punya anak namanya si qabliyah dan ba'diyah, kan gitu lebih gampang. Nah, tapi hukumnya ada dua. Ada yang hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada yang sunnah biasa, nama lainnya adalah sunnah ghairu muakkad. Nah, saya akan jelaskan campur saja, baik dia sunnah maupun sunnah tidak muakkad. Oke, dia ada di dua rakaat, campur aja dulu nanti saya jelaskan yang mana. Ada dua rakaat sebelum adzan subuh, yang tadi. Oke, kemudian dua atau empat rakaat sebelum dan setelah zuhur. Bisa dua, bisa empat. Kalau mau dua, kalau mau empat potong dua-dua. Kemudian dua rakaat sebelum asar. Kemudian dua rakaat sebelum setelah maghrib. Oke. Kemudian dua rakaat sebelum setelah isya. Kalau kita simpulkan biar kita gampang, yang tidak ada sholat sunnah dari apa yang saya sampaikan tadi itu cuman habis asar dan habis subuh, betul? Itu lebih gampang ya, Bu. Jadi enggak panjang-panjang Ibu ado enggak? Yo ado enggak yo? Semuanya ada kecuali habis asar dan habis subuh. Walaupun ada yang sunnahnya sunnah biasa, yaitu dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya. Selebihnya muakkad. Oke? Dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya. Clear? Nah, tadi kan kita sampai di zuhur tadi kan. Zuhur, dua atau empat rakaat rawatib sebelum zuhur, setelah zuhur. Saya luruskan lagi. Rawatib bukan sholat setelah azan dan sebelum iqamah. Jadi orang sholat zuhur di masjid. Ya, orang sholat zuhur di masjid, lalu kemudian orang sudah pulang, kita baru sholat zuhurnya jam 1 siang. Boleh enggak kita 2 atau 4 rakaat dulu sebelum zuhur, lalu sholat zuhur 4 rakaat, atau 2 atau 4 rakaat setelah zuhur setelah itu? Boleh? Silahkan. Rawatib di rumah silahkan. Enggak ada masalah. Selagi masih ada waktu sholatnya. Nanti setiap 2 rakaat pasang niat lagi. Kayak sholat subuh aja. Niatnya gimana? Kalau dia sebelum, niatnya adalah sengaja aku sholat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, dua rakaat lillahi ta'ala. Pakai sunnah atasku boleh enggak juga enggak apa-apa. Apa manfaat rawatib ini? Kalau kita sholat di masjid, kita tidak rawatib misalnya, salah bacaan imam, salah bacaan kita, enggak sempurna sholat kita, siapa yang akan menanggungnya?
maka imamlah yang akan menanggungnya. Tapi kalau kita sholat di rumah, salah kita, ya salah kita untuk sholatnya, maka rawatiblah yang menyempurnakannya. Itu maksudnya. Paham? Maka rawatib ini oke dilakukan di rumah. Bagus. Karena enggak ada yang bisa menggantikan kita. Oke? Menggantikan sholat kita. Nah, ibu-ibu, saya jelaskan kembali. Jadi rawatib itu seperti itu. Nah, tapi kalau waktu sholatnya sudah habis, jangan lagi pakai rawatib. Sholatlah dimanapun waktu ibu sholat. Oke, rawatib clear? Sekarang kita beralih, pura-puranya rawatib clear. Sholat apa lagi? Tadi yang pertama apa? Fajar. Kedua? Syuruk. Ketiga? Duha. Keempat? Nah, semua rawatib. Nah, sekarang ada namanya antara maghrib dan isya. Namanya sholat sunat awabin. Oke? Pertama, ini waktunya cuma dari maghrib menjelang isya. Tidak ada waktu lain untuk sholat awabin. Manfaat sholat awabin adalah menghapuskan dosa kita dari adzan subuh sampai maghrib. Sholat awabin dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, potong aja 2, 2, 2. Niatnya gimana? Niatnya adalah sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Tapi sholat awabin ini setiap rakaatnya bacaannya kalau bisa sama. Dan yang ini kalau bisa. Dan setiap rakaatnya dianjurkan membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kalau bisa. Al-Ikhlas berapa tadi? 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Jadi habis maghrib, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Minimal berapa? Minimal 2. 4 boleh, 4 boleh. Nah, jadi ibu sholat maghrib dulu, ya. Setelah sholat maghrib, ibu misalnya mau lakukan qobliyah maghrib, ya. Setelah sholat maghrib, ibu mau lakukan misalnya qobliyah maghrib. Qobliyah, ba'diyah maghrib. Nah, nanti itu antara azan dan iqomahnya itu, ya. Antara azan dan iqomah, antara maghrib dan isanya itu, ibu lakukan awabin, dan pokoknya sebelum azan isya. Mau 7:30 kalau belum azan pun boleh. Iya. Boleh langsung. Atau gini ya, habis sholat ba'diyah maghrib, ibu kan sholat awabin 2 rakaat. Ibu makan, ibu kan. Makan bentar, siap-siap ibu sholat lagi. Ya, siap-siap ibu sholat lagi misalnya. Awabin lagi enggak apa-apa. Makan lagi awabin lagi enggak apa-apa. Hah? Potong dua-dua. Jadi kadang-kadang kan kita sholat di sebelum aja ya. Kita sholat. Jadi qobliyahnya sudah. Qobliyahnya sudah. Pas ba'diyah kadang-kadang kita mau makan mau apa nanti di rumah baru ba'diyah. Enggak, di rumah ba'diyah. Awabin atau ba'diyah? Ba'diyah. Lohor tadi nih. Oh, ini pertanyaan soal bukan soal awabin. Ulang lagi pertanyaannya. Di sini aja kita kan suka sholat qobliyah. Sholat qobliyah 4 rakaat. Iya, qobliyah. Subuh gitu. Subuh gitu. Katanya sholatnya 4 rakaat. Hanya dia kita terus kena ada sesuatu hal makan, nanti aja lah di rumah. Enggak bisa. Qobliyah dan ba'diyah digandeng dengan sholat fardunya enggak boleh berselisih waktu. Enggak boleh jarak waktu. Kalau awabin dia
Tidak ada hubungannya dengan sholat fardunya. Kalau awabib antara maghrib dengan isya. Apa tadi? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Semua rakaat awabin sama itu. Tapi enggak pun enggak apa-apa sih. Itu cuman dianjur awabin. Iya. Awabin. Awabin atau wabin? Nun. Awabin. Ya, setelah Al-Fatihah baca ayat pendeknya yang tadi saya sampaikan itu. Itu dianjurkan. Tapi kalau enggak itu juga ayat pendeknya enggak apa-apa juga sih. Ya, misalnya ibu baca ayat pendek yang lain enggak apa-apa juga sih. Ustazah, saya baca, saya azan, lagi azan, apakah saya boleh sholat lagi azan di rumah atau saya selesaikan jawab azan dulu? Ibu tidak dianjurkan sholat saat azan. Jadi ibu jawab azan, baru ibu sholat. Nah, sedang ibu sholat, nanti akan banyak azan-azan lagi misalnya. Abaikan saja. Yang penting jawab azan. Ya, kecuali ibu tinggal di desa, enggak ada masjid, enggak ada apa-apa, enggak ada orang azan. Ibu boleh sholat, yang penting ibu tahu kalau itu udah masuk waktu sholat. Yang jelas, saat azan tidak dianjurkan sholat. Kalau ibu mau buru-buru, maka ibu tetap selesaikan azan dulu, nanti ibu boleh skip iftitah dan ayat pendeknya. Itu sunnah. Yang penting azan jawab. Al-Fatihah doang boleh. Jawab azan udah tahu kan? Jawab azan dulu. Oh, maksudnya dia sholat saat azan? Tidak. Azan itu adalah kampanye. Kampanye untuk gini loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kampanye, jawab. Ustazah, kan dekat rumah kan gitu, kita ada berapa masjid? Ya itu tadi. Berurut-urut ini yang... Ya itu tadi. Jawab dulu azan. Setelah itu mau azan lain, ibu sedang sholat, abaikan. Oke. Okay. Ada lagi ragu awabin? Ada lagi ragu awabin? Tafadhol. Apa? Sholat duha. Iya. Boleh, Bu. Enggak apa-apa. Selama waktu duha masih bisa. Bukan, sama dengan sepertiga malam kan juga dibagi tiga waktu. Contoh, sepertiga malam habis isya sampai jam 11 sepertiga malam pertama, jam 11 sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua, ya jam 2 sampai azan maghrib, azan subuh sepertiga malam ketiga, tapi bisa melakukannya. Untuk sholat apa dulu? Sholat tahajud, ya. Dari awabin kita langsung ke malam, langsung ke tahajud sekarang. Tapi awabinnya apakah sudah clear? Sudah. Oke. Sudah. Yuk kita ke malam. Nah, nanti kan kita rawatib isya tuh, sebelum setelah isya. Kita masuk sholat di malam hari. Sholat di malam hari yang khususnya adalah malam itu adalah sholat witir boleh ya. Kita bahas dua ya, witir dan tahajud. Oke, okay? Witir dan tahajud. Nanti kalau sholat sunat wudu itu beda, dia bisa siang dan malam. Nanti kita juga bahas apa aja sholat yang bisa siang dan malam.
ini yang kita bahas sekarang nih, sholat di waktu tertentu. Jadi ini ada waktunya. Dia ada lagi sholat nanti yang bisa 24 jam, Bu. Belum sampai kita ke situ. Panjang kaji sholatnya lah. Panjang kiranya. Ya kayak sholat duduk tuh gak hanya malam, boleh siang. Sholat taubat tuh boleh malam. Tapi kita boleh siang. Tapi kita gak bahas itu dulu. Kita yang di waktunya dulu. Khusus di waktu malam, itu adalah witir dan tahajud. Oke. Okay. Sholat witir dan tahajud, termasuk sholat isya, itu batasnya adalah dari azan isya sampai azan subuh. Saya ulang, dari azan isya sampai azan subuh, ya, itu adalah batas waktu sholat tahajud, ya, dari azan isya sampai azan subuh, sampai azan subuh. Nah, ibu-ibu semuanya, kita bahas dulu tentang witir. Witir itu bukan sholat penutup. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat saja. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka tidak ada dua witir dalam satu malam. Witir cuma boleh satu kali. Kalau ibu buat dua, dia jadi genap. Coba ibu hitung. Sebelum tidur tiga, tengah malam tiga. Berapa? Genap. Sebelum tidur satu, tengah malam tiga. Berapa? Genap. Sebelum tidur tiga, tengah malam satu. Berapa? Sebelum tidur dua, satu, tengah malam satu. Berapa? Genap kan? Maka dia tidak boleh dua kali. Jadi gini caranya. Dia bukan sholat penutup. Dia sholat ganjil. Kalau habis isya, ibu mau witir, boleh. Tengah malam, ibu mau tahajud, boleh. Tapi, jangan witir lagi. Atau, ibu tahajud, ibu witir. Lalu ibu telah tahajud, boleh. Tapi witir dan tahajud ini lebih kuat status hukum witir. Karena witir itu sunnah mu'akkad. Tahajud itu sunnah biasa. Maka kalau mepet azan subuh, kalau ibu tanya sama saya, mana bagus tahajud atau witir di waktu mepet? Witir. Karena Rasulullah tidak pernah tinggal witir, tapi Rasul pernah tinggal tahajud. Atau tahajudnya dua rakaat, witirnya satu rakaat. Saya jelaskan. Kalau tahajud itu boleh berkali-kali. Takalok jago lewat satu je lewat. Takalok oleh jago tahajud lagi. Tidur terbangun lagi tahajud lagi. Itu boleh kalau tahajud. Tapi kalau witir enggak bisa. Maka witir itu bisa satu rakaat, bisa tiga rakaat. Kalau dia satu rakaat, maka sengaja aku salat witir satu rakaat lillahi taala. Langsung karena dia cuma satu. Atau tiga rakaat. Tapi witir tiga rakaat satu kali salam itu beda dengan sholat maghrib. Bedanya pertama niatnya. Sengaja aku sholat witir tiga rakaat lillahi ta'ala. Witir rakaat satu, dua, dan tiga baca ayat pendek. Sementara maghrib rakaat tiga tak baca ayat pendek. Betul? Sholat fardu itu zuhur, asar, maghrib, isya, baca ayat pendek itu kan rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3, 4 kan gak baca ayat pendek, betul? Nah, maka kalau witir itu baca tiga-tiganya. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau sholat maghrib, rakaat kedua kan tahiyat awal toh. Kalau witir langsung tahiyat akhir. Tahiyat awal kayak sholat tasbih langsung naik rakaat 1, rakaat 2 naik, rakaat 3 baru tahiyat. Kalau taraweh itu dalam Ramadan aja. Kalau witir dalam dan luar Ramadan. Ustazah, saya pengen tahajud, tapi saya pengen gandeng dengan isya. Jadi saya enggak sholat isya. Saya isyanya nanti aja di sepertiga malam waktu mau tahajud. Sebenarnya hukumnya boleh karena sholat isya itu sampai azan subuh waktunya. Tapi saya tidak anjurkan karena tabiat sholat fardu di awal waktu dan tabiat sholat tahajud di ujung waktu. Jadi kembalikan kepada tabiatnya masing-masing. Bahwa sholat isya, sholat taraweh, tahajud, sholat witir itu menjelaskan.
Jadi kalau bisa isanya tetap di waktunya. Tapi kalau misalnya tertidur boleh ya? Kalau tertidur boleh, boleh. Tidak masalah. Ada orang dia kena takut nanti mikirnya tidak ada waktu habis isa dia langsung witir. Iya, habis isa witir boleh, nggak ada masalah. Kan batasnya dari azan isa. Witir batasnya azan subuh, enggak bisa setelah subuh. Oh, itu berarti 3 rakaat, 2. Jadi witir ini bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat 1 kali salam, bisa 3 rakaat 2 kali salam. Jadi bukan 1 dan 2, Bu. 2 dan 1. Duanya dulu, baru 1. Jadi duanya dulu. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Lalu kayak sholat subuh lah. Ya assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung niat lagi 1 rakaat. Ya aku sholat sunat witir. Ya 1 rakaat lillahi ta'ala. Jadi kalau habis maghrib ibu tertidur, ibu bangun jam 10 malam, di situ ibu langsung tahajud, langsung sholat isya, langsung tahajud, langsung witir, bisa gak? Ya bisa lah, kan batasnya azan subuh. Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak tidur langsung tahajud, sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama, tapi Allah lebih menyukai yang afdol. Kalau sholat hajat, itu dia beda kasus. Kalau tadi yang saya sebut, coba kita ulang apa tadi? Fajar, syuruk, duha, rawatib, awabin, witir, tahajud. Kalau sholat fajar, sholat apa tadi? Hajat. Dia itu berada dalam bab. Bab sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Jadi, sholat hajat itu termasuk sholat yang bisa dilakukan kapanpun, Mbak. Siang, malam boleh. Tapi lebih afdolnya, sepertiga malam terakhir jam 2 sampai subuh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Pakai witir enggak? Witir itu terserah aja ibu mau letak di mana. Kalau mau sholat hajat tengah malam nggak apa-apa. Witirnya mau di mana terserah. Nggak pakai witir pun nggak apa-apa. Witir itu kan sunnah muakkad saja, dia tidak wajib. Jadi semua sholat yang statusnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, persis kayak sholat subuh aja caranya nyok. Pakai nyola ujungnya ya. Iya, orang Riau itu. Dan niatnya aja yang beda nyok. Diganti aja merek niatnya. Sengaja apa niat sholat fajar? Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Apa niat sholat duha? Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunat atasku lillahi ta'ala. Apa niat sholat tahajud? Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Apa payah? Niat gitu aja sampai nanti hari kiamat. Itu niat sholat terus. Jadi gampang betul. Oke? Apa? Tidak terasa waktunya ya, udah mau habis waktunya. Jangan diingatkan. Apa? Curah. Asal kan nengok itu tadi ya, cepat ya. Iya, cepat waktu habis. Tapi iya. Tapi ini kalau saya sambung lagi nanti jadi penuh nih kepala. Ada baiknya 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun berikut fungsinya di 2 minggu lagi. Karena saya tambah lagi error connecting ya. Ingat ya. Hah? Yang tadinya masih diolah-olah ya kan. Iya. Jadi caranya gimana Bu? Kan terlalu banyak tadi jenis sholatnya tuh. Makanya kan belajarnya pelan-pelan gitu kan. Nah, jadi gini Bu,
Cari aja satu atau dua yang ibu mau istiqomahkan dulu. Misalnya ibu pengen istiqomah, misalnya sholat fajar aja, atau sama dengan qobliyah subuh kan sama. Itu aja dulu 40 hari. Nah, untuk membentuk keistiqomahan itu 40 hari, Bu. Nah, usah aja. Cumana tuh caranya kalau 40 hari kami kan haid, tetap bangun aja. Duduk aja. Ha, karena itu fisik. Sama gini, ustazah saya mau sholat tahajud tiap malam. Oke, bangun tahajud. Haid, tetap bangun. Gitu caranya, Bu. Kalau enggak, ulang lagi istiqomahnya dari awal. Terkatakan doa wiko setelah 8 hari. Nah, jadi cari satu atau dua. Istiqomahkan sampai 40 hari. Sampai ibu risau meninggalkannya, berarti itu udah ada alarm. Ibu enggak perlu lagi nanti repot. Karena konsisten itu 40 hari. Baru ibu tambah sholat yang lain. Jangan sekali sholat semuanya ibu kerjakan. Panjang kapan lo bisuan anio sholat lain. Gitu kan. Nah, ibu mau istiqomahkan sholat apa? Nah, itu kita cari. Cara istiqomah itu gitu. Saya pengen istiqomahkan misalnya sholat witir habis isya. Terus itu. Jangan ditambah rakaat dulu. Yang paling sikit dulu. Satu dulu. Karena cara istiqomah itu mulai dari hal yang paling kecil. Jangan ditambah sebelum istiqomah. Lakukan 40 hari. Risau meninggalkan baru boleh tambah. Saya mau baca Quran satu halaman. Jangan ditambah satu halamannya dulu. Oh, kan lagi kecanduan. Jangan ditambah. Nanti kecanduan ibu baca 3 lembar. Besok ibu malas, akan kemana 3 lembar. Gak jadi ibu istiqomah. Ini kunci yang orang kurang banyak paham. Sedekah subuhnya misalnya 5 ribu. Lagi baik ditambahnya 50 ribu. Besok dia malas, akan kemana 50 ribu. Nah, jadi dia istiqomah. Karena yang kita kejar itu istiqomahnya. Istiqomah mulai dari hal kecil. Jangan tambah sampai terbiasa. Sampai risau hati meninggalkan, baru tambah. Semua seperti itu. Saya pun seperti itu. Saya tidak pernah memulai hal yang besar di waktu yang awal. Karena mental mood harus dijaga. Karena kalau gak dijaga nih mental, kita akan berhenti melakukannya. Biar saya pun dalam semua hidup saya selalu mulai dari hal yang kecil, konsisten, tambah kalau sudah konsisten. Sehingga apapun dalam dunia ibadah, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, dalam dunia olahraga, dalam dunia kesehatan, semuanya mulai dari hal kecil. Jangan tambah sebelum kita istiqomah. Gitu. Dah. Enggak ada. Innallaha al-witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Maka sholat harian kita ganjilkan, tapi enggak wajib. Dianjurkan mengganjilkan. Sholat zikir 33 ganjil. Rasulullah zikir 700 kali istighfar ganjil. Pintu surga ada 7 ganjil. Lapisan bumi, lapisan langit 7 ganjil. Pintu neraka ada 7 ganjil. Ganjil semua betul? Gitu ya. Pintu surga ada 7 ganjil. Karena innallaha al-witr yuhibbul witr. Makan kurma ganjil. Kalau dia makan kurma genap jadi karbohidrat. Kalau ganjil jadi, maka dia akan menjadi obat. Jadi kalau pergi ke rumah orang pulang umroh, makan dua dulu. Kak pulang makan loce wali. Gitu kan, makan dua. Makan sampai ganjil kan. Nah. Misalnya kita pergi naik pesawat pada malam kan ke negara yang jauh perbedaan waktunya sama kita. Misalnya kita pergi malam. Nah, pesawatnya lebih dari 10 jam. Kita kan di atas itu kita nggak tahu kita ini sedang di posisi mana, itu waktu sholatnya gimana. Kita mau sholat subuh, misalnya gimana caranya tuh mengambil waktu itu? Iya, nggak ada umroh. Kalau umroh kan pergi umroh lah misalnya. Umroh ada. Kalau ke Amerika, kemana gitu kan? Umroh kan waktu kan beda sama kita. Kita makan malam misalnya.
Iya. Ustazah, misalnya kita mau berangkat nih ke Eropa gitu. Kita mau berangkat nih ke Amerika 24 jam ya, kalau Amerika di pesawat 24 jam. Nah, atau kita mau ke Eropa gitu. Jadwal sholatnya gimana? Kan kayak gitu yang gue tanyakan. Maka lihat jam yang ada di waktu itu. Di layar kan ada jam. Lagi jam berapa? Kalau itu lagi sholat asar, kita waktu asar, kita sholat asar. Kalau itu lagi sholat subuh, itu adalah waktu subuh. Enggak di HP, enggak di HP. Yang ada di layar pesawat, waktu subuh kita, Mbak. Lah jadwal subuh? Jangan, waktu yang ada di pesawat. Jadwal sholat tuh seluruh dunia ciri-cirinya kan sama. Subuh sebelum fajar, asar sebelum matahari terbenam, maghrib sebelum matahari terbenam. Jadi lihat jam di negara tempat kita itu. Betul. Misalnya di tempat lain, ini tempat lain, itu kan ya jamnya beda. Maksud saya kita kan mau kita mengkaji di mana kita berada. Iya kan? Nah, lihat jam di saat itu. Itu jam ada di layar komputernya. Atau bisa ditanya sama pramugarinya kalau kita enggak ngerti misalnya. Iya. Ini ceritanya kita mau ke Eropa, Emirat, Etihad, dia ada itu, ada dia musolanya. Ini pura-puranya kita mau ke negeri yang ke Amerika atau Eropa Utara, Eropa Barat. Gitu ya, Bu? Ke depan seperti itu aja. Iya, betul sekali. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau saya? Mau juga. Ada pula buka meja menu beda. Bagi tugas. Dia pandai. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir ke kanal aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan yang terlambat hadir, teman-teman boleh subscribe channel aku. Nanti video ini aku akan tampilkan di channelnya aku ya. Untuk tanya jawab di jam 8 malam ya, teman-teman, karena kalau lagi ceramah aku nggak bisa tanya jawab dong, iya kan? Jam 8 malam nanti kita tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jam 8 malam nanti kita tanya jawab ya. Teman-teman cek video-video aku, subscribe channelnya aku, karena video ceramah panjang ini nanti aku akan tampilkan di channel aku. Teman-teman, kita berteman bersama belajar di kanal ini ya. Sekali lagi, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, baik video maupun live-nya ya. Gak apa-apa terlambat, nanti kita ulang-ulang terus. Gak apa-apa sih kalau terlambat teman-teman, tapi tetap angkat kaki ya. Angkat kaki sebelah, jewer telinga sendiri, baca istighfar 1000 kali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya selalu teman-teman semuanya. Kita tutup dulu jam 8 malam, kita tanya jawab. Kalau gak ada halangan anak kecil atau gak hujan, nanti kita kajian lagi ya teman-teman ya. Aktifkan aja notifikasinya ya. Saya selalu teman-teman semuanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam tangan Ustazah beli di mana? Teman-teman bisa beli jam tangan aku nanti malam ya. Di jam 8 malam tanya jawab, habis itu nanti bisa keranjang kuning untuk jam tangan ya, udah ready jamnya walaupun stoknya terbatas. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Bye bye semuanya. Love you all ya.
Oke, sama-sama ya. Oke, bye bye. Kasih ya teman-teman ya. Iya, udah ada jam tangan di video juga bisa ya belinya teman-teman. Video yang tadi jam 10 barusan. Oke, sampai jumpa ya. Bye bye semuanya. Love you all. Makasih ya.